Bismillah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, alhamdulillah hamdan katsiran thayyiban mubarakan fihi kama yuhibbu rabbuna wa yardah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu alladhi la nabiyya ba'dahu amma ba'du. Banati ala khawat saffu athani ashar rahimani wa rahimakunallah jami'a. Kaifa halukunna ya banat talibat? Sabu'u talibat ma'i, kaifa halukun? Alhamdulillah. Aisyah Husni, anti ajabti, alaysa kadhalik? Anti Aisyah Husni? Masya Allah. Iltaqayna bil madrasah. Wa anti Masya Allah. Intahaiti min tahfiz min al-imtihan at-tahfiz ya Aisyah Husni. Intahaiti wa lam tantahi anti? طيب ذهبت عائشة حسني نور الأدندة كيف حالك نور الأدندة الحمد لله إني بخير كيف الامتحان التحفيظ كيف بالاختبار التحفيظ ما شاء الله ما شاء الله بارك الله فيك ثلاثة أجزاء أم جزء أم كم ثلاثة أجزاء؟ نعم جزء. بارك الله فيك. نعم نستمر إن شاء الله درسنا في القاعدة السادسة. لا لا هذا انتهينا. في الفصل الثالث قواعد في أدلة الأسماء والصفات وقد انتهينا وقد بحثنا عن القاعدة الأولى الأدلة التي تثبت بها أسماء الله تعالى وصفاته أسماء الله تعالى وصفاته هي كتاب الله تعالى وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم وتكلمنا عنها وأظن بأن كنا قد فهمتنا أليس كذلك؟ أو من لم تفهم تسأل وإذا فهمتنا نستمر إن شاء الله في القاعدة الثانية من الباب الثالث إن شاء الله يا طالبات أين الوجوه؟ أريني وجوهكن افتحوا كاميرا يا طالبات أرديا برامستي صفي نبيلة ياسمين تاشا ألفيلا ألفيا زهراني نبيلة بوتري خير النساء طيب نحن فقط 10 طالبات وإذا وجدنا من لم تفتح كاميرا فهذه مصيبة مصيبة القاعدة الثانية إن شاء الله تذكرتنا ليس كذلك نتكلم عن القواعد في أدلة الأسماء والصفات طيب تكلمنا عن القواعد في أدلة الأسماء والصفات القاعدة الثانية تفضل اقرأي يا أنت أميرة حسني تفضل عائشة عفوا عائشة حسني تفضلي
لاسيما طيب الواجب في نصوص القرآن والسنة يا طالبات إجراؤها على طيب سمعتي أم لا سمعتن صوتي يا بنات طيب في مشكلة المشكلة عند الشبكة عندنا الشبكة السلام عليكم سمعتنني طيب عفوا عفوا عندنا مشكلة في الشبكة طيب بارك الله فيك عائشة حسني الواجب في نصوص القرآن والسنة يا طالبات إجراؤها على ظاهرها دون تحريف ولا سيما نصوص الصفات حيث لا مجال للرأي فيها طيب القاعدة الثانية واجب لنا أيوة نعم عفوا الشبكة مشكلة نزل المطار هنا والشبكة والشبكة منذ الصباح في مشكلة منذ الصباح والآن كيف صوتي ما زال يتتعتع صوتي لا طيب جميل نعم أعوذ بالله طيب الواجب في نصوص القرآن والسنة إجراؤها على ظاهرها دون تحريف يا kita ya talibat dalam menghadapi nas-nas Al-Qur'an dan nas-nas hadis ya teks Qur'an dan hadis maka wajib bagi kita ijra'uha wajib bagi kita menyikapi nas-nas Al-Qur'an dan hadis sesuai dengan zahirnya ya sesuai dengan zahir teks hadis atau Qur'annya. Ya, tidak boleh tahrif. Tidak boleh tahrif. Tahrif itu tidak boleh kita selewengkan. Ya, tidak boleh kita selewengkan maknanya. Atau tidak boleh kita selewengkan huruf-hurufnya. Ya, kita wajib ketika menghadapi nas-nas teks, nas-nas Al-Quran dan Sunnah wajib ya kita tetapkan menurut zahir teksnya tanpa tahrif tanpa kita selewengkan maknanya lasiyama nususus sifat nah apalagi teks-teks hadis atau teks-teks Quran ya ayat-ayat Quran ataupun hadis yang berkaitan dengan as-sifat dengan sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala maka kewajiban kita untuk menghukuminya atau memandangnya secara zahirnya saja tidak boleh kita selewengkan itu lebih aula karena apa karena yang berkaitan dengan sifat Allah Subhanahu wa taala la majala lirra'yi fiha ya tidak ada dan tidak boleh akal kita berinisiatif ya untuk membedakan ini sifat Allah ini bukan sifat Allah tidak boleh ya as-sifat la budda min nusus Qa'idatu sifat al-ula. Jangan lupa ya kaidah yang pertama kita bilang kemarin. Dalil untuk menetapkan asma dan sifat Allah adalah kitab Allah dan sunnah Rasulullah SAW. Dan tidak boleh ada akal. Ya, tidak boleh masuk akal di dalamnya. Taib. Min hina na'rifu amma sam'u. Dalilu dhalika sam'u wal aqlu. Taib.
dalil kaidah kedua ini, dalil yang mendasari kaidah kedua ini, bahwasannya kita wajib ketika menghadapi ayat Al-Quran dan sunnah, kita wajib menghukuminya secara zahir, zahir teksnya, tidak boleh kita selewengkan maknanya, ya, apalagi yang berkaitan dengan sifat Allah Subhanahu wa taala. Dalil yang mendasarinya ada dua, dalilu sam'i wa dalilul aqli, ya, dalil minal Quran, dalilu sam'i, dalilul minal Quran wal aqli. Linaqra ya banat wal nulahid insyaallah dalilu sam'i, ya. Amma sam'u fa minal Qur'an daliluhu madza qawluhu ta'ala a'udzu billahi minasy syaithanir rajim nazala bihir ruhul amin ala qalbika litakuna minal munzirin bilisanin arabiyyin mubin. Dalil dari Al-Qur'an, ya, yang menjadi landasan wajibnya kita tadi menetapkan asma Allah Subhanahu wa taala, sifat Allah Subhanahu wa taala sebagaimana mestinya. Al-Qur'an ini nazala bihir ruhul amin. Al-Qur'an ini dibawa turun oleh ar-ruh al-amin, oleh Jibril ke dalam hatimu wahai Muhammad, agar kamu menjadi salah seorang di antara orang-orang yang memberi peringatan dalam bahasa Arab yang jelas. Baik, insyaallah kita akan jelaskan di bawah, ya. Kemudian dalilnya lagi, inna anzalnahu Qur'anan Arabiyan la'allakum ta'qilun. Sesungguhnya kami menurunkan kepadamu, menurunkannya berupa Al-Qur'an dengan bahasa Arab agar kalian memahaminya. Dalilnya lagi, inna ja'alnahu Qur'anan Arabiyan la'allakum ta'qilun. Sesungguhnya kami menjadikan Al-Qur'an dalam bahasa Arab supaya kalian memahaminya. Wa hadha ya banat yadullu ala wujubi fahmihi ala ma yaqtadhihi zahiruhu bil lisanil arabi illa an yamna' minhu dalilun syar'i. Taib, nah, dari ayat-ayat, dari ketiga ayat ini kita tahu bahwasannya, ya, wajib bagi kita memahami, faham, memahami Al-Quran sesuai dengan zahirnya menurut bahasa Arab. Ya, tidak boleh kita selewengkan menurut bahasa Arab artinya apa, itu yang kita fahami, itu yang kita yakini dan imani, kecuali nanti ada dalil, ya, kecuali ada dalil syar'i yang tidak membolehkan makna tersebut walaupun makna itu berupa dari bahasa Arab, ya. Nah, di sini kita akan jelaskan bahwasannya Allah Subhanahu wa taala, Iqra'i maisara khairun nisa. Waqad damallahu ta'ala yahudi ala tahqiqin. Wabayyana Naam, barakallahu fik, barakallahu fik. Nah, di sini Allah Subhanahu wa taala mencela dzammallahul yahud. Allah Subhanahu wa taala mencela orang-orang Yahudi. Kenapa orang-orang Yahudi dicela? Karena mereka melakukan tahrif. Ya.
tahrif, menyimpangkan makna. Wabayyana annahum, dan Allah Subhanahu wa taala menjelaskan ya bahwasannya yang mereka perbuat ya orang Yahudi ngapain tahrif ya, yang mereka perbuat ya dari perbuatan tahrif mereka termasuk orang-orang yang jauh dari iman. Allah Subhanahu wa taala berfirman, apakah kalian masih mengharapkan mereka? Afatatma'una ayyuminu lakum, apakah kalian masih mengharapkan mereka akan percaya padamu? Ya, waqad kana fariqum minhum yasma'una kalamallahi thumma yuharrifunah, padahal segolongan dari mereka mendengar firman Allah kemudian mereka mengubahnya, menyelewengkan artinya setelah mereka memahaminya dan mereka tahu sebetulnya artinya apa, tapi mereka selewengkan, tapi mereka ubah artinya. Allah Subhanahu wa taala juga berfirman, manilladzina minalladzina hadu yuharrifunal kalama am mawadhi'ih wa yaquluna sami'na wa 'asaina, orang-orang Yahudi mereka merubah, ada di antara orang-orang Yahudi yang merubah perkataan dari tempat-tempatnya, yang merubah Al-Qur'an ya dari makna asal ke makna yang lainnya. Wa yaqulun dan mereka berkata, tetapi kami mendengar. Yaqulun sami'na, mereka berkata orang-orang Yahudi, kami mendengar. Wa asayna, tapi kami tidak mau menurutinya, tapi kami ingkari. Hakada. Naam, ini dia dalil dari Al-Qur'an bahwasannya kita dalam menyikapi nas atau ayat Al-Qur'an dan hadis kita harus menyikapinya dan wajib menyikapinya dengan zahir maknanya. Ya, tidak boleh diselewengkan artinya, tidak boleh diubah artinya. Kecuali nanti ada dalil-dalil syar'i yang memang bilang bahwasannya itu bukan arti sesungguhnya, begitu. Ya. Nah, wal'an Balqis. Aina anti ya Balqis? Ammal aqlu tafaddali. Taib, Balqis la tujad. Khairun nisa. Hani, tafadhali Hani, iqra'i. Wa ammal aqlu. Taib, Safi Maghrina, tafadhali iqra'i Safi Maghrina. Ku kubulihi ya dalil secara akal sehat ya. Minal qa'idah as-sabiqah, qa'idah di atas adalah bahwasannya annal mutakallim, yang berbicara ya, bahwasannya Allah yang memfirmankan Al-Qur'an ya kan, berarti Allah yang berbicara ya kan, Allah yang berbicara, Allah yang memfirmankan Al-Qur'an, maka Allah pulalah yang lebih tahu, a'lam, Allah yang lebih tahu apa maksudnya, ya kan, dibanding kita ya. Maka ya
وقد خاطبنا باللسان العربي المبين فوجب قبوله على ظاهره. Nah, Allah telah menyampaikan kepada kita dengan bahasa Arab yang jelas, ya. Allah Subhanahu wa taala menyampaikan firman-firman-Nya dengan berbahasa Arab. Bahasa Arab yang jelas, maka wajib bagi kita menerima arti dan maknanya dengan bahasa Arab juga atau dengan zahirnya. Kalau tidak, ya, kalau kita rubah-rubah, maka tentu akan terjadi banyak perbedaan pendapat dan pasti bakal terjadi perpecahan umat. Ya, pasti bakal terjadi perpecahan umat. Contoh, kalau kita bilang sifat Allah Subhanahu wa taala, apa ya, yang diselewengkan. Ah, kasih satu contoh usada. Ada yang mau beri contoh? Ada. Afwan ya Banat, sebelumnya Ustazah ada kasih tahu kalian tentang kisi-kisi. Iya, baik. Nanti ingatin Ustazah ya. Ya ibu-ibu ya, nanti ingatin Ustazah. Saya kemarin sudah dikabari tapi lupa ngasih tahu ke kalian. Sampai mana? Oke, insyaallah. Kalian ujian udah Senin ini ya? Senin, maksudnya ya Senin depan, iya. Berarti Senin depan kita tidak ada ini lagi, masuk. Oke, afwan ya, Ustazah lupa. Pokoknya jangan lupa ingetin Ustazah ya, biar kita bahas sedikit. Kalau ada yang memang belum paham, biar kita bahas sedikit di grup. Ya. Oh, sebentar, Ustazah lihat. Masih ada waktu kita kan? Mana tahu bisa kita diskusikan sedikit. Sebentar ya. Mm-hmm.
Ya Allah, saya lupa siapa Ustaz yang ngajar tuh ya. Tapi insya Allah nanti aja ya di grup ya, Ustaz tanya dulu siapa yang mengajar akidah di Ikhwan. Dea Arano ya, kaifa haluk? Alhamdulillah, kaif al-imtihan, al-ikhtibar, al-tahfidh, kaif? Intahaiti? Apa saja? Ujian tahfidh, kaifa intahaiti? Oh, belum. Belum selesai? Belum. Kapan mau ini, Kak? Tanggal 27 kan ya terakhir ya? Tanggal 26 bukan coba. Oh, 26. Kalau SMP 27, berarti SMA 26 ya? Iya. Baik.